Satu hari, satu masalah. Okey, korang ada tak mengalami masalah nak ganti mentol Kalimantan yang dah rosak? Sebab apa ialah kadang tak semua rumah ada drill untuk gantikan dia dengan rumah satu set ni. Jadi hari ni saya nak kongsikan cara macam mana nak gantikan mentol ni masih menggunakan body yang lama tapi dia punya mentol ni kita pakai lampu LED yang macam ni. Jom kita buat. Okey, mula-mula kita cabut lampu Kalimantan ni. Lepas tu cabut dia punya casing. Bila dah cabut, macam ni lah isi perut dalam dia. Ada tiga wayar, bumi, neutral dan api. Mula-mula kita nak cabut wayar bumi. Yang ni kita cabut sebab dah tak guna pun. Kita akan ambil tape, lipat-lipat dan matikan dia terus. Okey, bila dah mati kita balik kepada wayar api. Okey, wayar api ni daripada telinga ni, kita dah tak nak masuk dekat dalam balas ni. Kita nak terus direct ke wayar utama. Wayar ni kita akan cabut dan sambung ke sini. Macam mana nak cabut? Mudah je. Okey, yang ni kita buka dulu. Bila dah buka, kita ambil wayar yang dari balas ni. Kita akan terus direct ke kita punya wayar utama. Okey, masukkan. Pastikan ambil wayar yang betul ya. Bila kita dah ikat macam ni, wayar yang dari balas ni kita simpan dekat tepi. Sebab ini pun dah tak pakai. Okey, jangan lupa cabut starter ya. Lepas tu kita pasang balik dia punya casing dan pasang mentol. Okey, kita dah siap pasang. Jom kita test dia. Boleh hidup tak? Mudah je kan? Daripada lampu Kalimantan, kita tukar kepada lampu mentol LED. Okey, jelasnya? Satu hari, satu masalah, selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.